Ini cara kita kirim bibit menggunakan kotak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara kita kirim pesanan bibit. Ini kita kotak begini. Ya, jadi bibit insya Allah aman. Ya, ini proses pembuatan kotaknya. Ini untuk pengiriman jalur darat kita menggunakan Indah Kargo dan kereta. Untuk darat hanya bisa daerah Jawa, Bali, Madura, sama Sumatera. Untuk lainnya kita menggunakan pesawat. Ya, ini kita sedang proses lagi. Ini. Ya, ini sebagian lagi untuk pengiriman setiap hari Rabu Kamis. Ini bibit yang tersedia, ada mangga, ada durian. Ada cangkok susu mangga, lengkeng. Ini. Ya. Ampun, ampun, ampun.